نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita sudah masuk ke bulan Maulid, bulan di mana seorang manusia yang sangat langka telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki jutaan keistimewaan, memiliki berbagai macam mukjizat yang Allah berikan. Beliau adalah junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan siang hari ini, dengan adanya waktu yang sangat singkat, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya, sekaligus mengajak kepada seluruh jemaah sholat jemaat di Masjid Al-Bait ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas kita, kuantitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang menciptakan alam semesta, dialah yang menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita. Maka di antara salah satu wujud keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, maka mengikuti apa yang menjadi perintah daripadanya. Di antara salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, adalah kita seorang umat yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yakin kepada Allah. Maka kita sebagai umat senantiasa menyambut bulan-bulan istimewa ini, bulan-bulan yang sangat agung ini, yaitu bulan di mana di situ lahir seorang manusia yang sangat langka, manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat agung, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kata Allah di dalam Al-Quran, wa bashiril ladzina amanu wa amilus shalihat, berbahagialah dan bersenang-senanglah bagi orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, wa amilus shalihat, bagi orang-orang yang senantiasa membiasakan dirinya untuk melakukan dan menjalankan daripada amal-amal baik, tujuannya untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Maulid ini adalah bulan yang kita rindukan. Bulan Maulid ini adalah bulan-bulan yang dapat mendatangkan daripada keberkahan. Bulan Maulid adalah bulan-bulan yang dapat menghapus dosa dan kesalahan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang tertera, yang tercatat di dalam salah satu kitab Lughatul Hadis, Imam As-Suyuti rahimallahu taala, beliau mengatakan, "Man shalla 'alayya fi kulli jum'atin 40 maratan, fa Allahu durbahu kulluha." Barang siapa yang senantiasa, orang yang beriman kepadaku, orang yang yakin kepadaku, kata Nabi, orang tersebut membaca salawat kepadaku fi kulli jum'atin, di setiap hari Jumat, baik siangnya, baik malamnya, paginya, siangnya, sorenya, 40 marratan, sebanyak 40 kali membaca salawat kepadaku, Allahu dzunubahu kullaha, maka Allah akan senantiasa menghapus berbagai macam kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Subhanallah. Itu merupakan di antara salah satu informasi yang ditegaskan oleh
seorang ulama Imam As-Suyuti dalam kitabnya yang mengambil dalam salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada suatu ungkapan sekaligus pernyataan sikap seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Hafidz Abdurrahman At-Tibai di dalam kitab-kitab maulidnya. Beliau mengatakan falau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib, andaikan setiap hari aku mampu memiliki harta yang melimpah, memiliki uang, memiliki nukut atau fulus yang berlimpah, mengadakan acara maulid-maulid junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan mengadakan maulid Nabi setiap harinya. Kulla yaumin, mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, mau Kamis, mau Jumat, mau Sabtu, mau Minggu, setiap hari di situ aku ada dan aku diberi nikmat harta oleh Allah dengan kecukupan, maka aku akan adakan maulid itu setiap hari di mana aku diberi nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata wajib itu merupakan bagian salah satu wajib di dalam diriku. Mana hadis syai'an fawajibu, karena itu merupakan wujud keimanan dan bentuk daripada ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ulama mengatakan mana hadis syai'an, barang siapa yang cinta, suka, senang kepada sesuatu, fawajibu, maka mereka akan senantiasa menyebut dan mengingat daripada sesuatu yang mereka cintai. Ini adalah merupakan salah satu inti bahwa kita adalah merupakan seorang umat yang seyogianya membiasakan diri untuk senantiasa bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad, untuk membuktikan diri kita bahwa kita adalah seorang umat yang betul-betul memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seorang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan, beliau mengatakan dalam kitabnya Falfarahu bihi sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah, bersenanglah, bergembiralah ketika baginda Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Allah sejenis dengan golongan kita, yaitu seorang manusia bukan seorang jin, seorang manusia bukan seorang hewan, seorang manusia bukan seorang malaikat. Beliau mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum malikum bil mu'minina rasulun rahim. Di dalam surat At-Taubah Allah nyatakan sungguh laqad ja'akum, telah datang seorang rasul, rasulun min anfusikum, dari sebagian kalian, yaitu seorang manusia bukan seorang malaikat, bukan jin, bukan hewan, tetapi itu adalah merupakan makhluk yang sama dengan kita, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya tangan, punya kaki, seluruh organ tubuh kita Nabi juga memiliki itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat besar bebannya lahir ke dunia. Falfarahu bihi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, berbahagialah, matlubun fi kulli waqtin wa fi kulli ni'matin wa inda kulli fadl, yaitu di setiap waktu kita, di setiap usia kita, di setiap di mana kita diberi nikmat oleh Allah maupun amlak tidak diberi nikmat sama sekali oleh Allah, andaikan Allah berikan keutamaan kepada kita ataupun sebaliknya tidak diberi kenikmatan atau keutamaan kepada kita, matlubun, carilah sesuatu kebahagiaan itu untuk mendapatkan, untuk menyambut daripada kebahagiaan itu kelak di akhir kiamat, yaitu senantiasa membiasakan diri untuk membaca solawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan adanya suatu penjelasan dan penegasan daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya paling utamanya manusia, paling aku istimewakan kelak di akhirat, di hari kiamat kelak semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah, dan ada beberapa kelompok yang akan aku istimewakan, aku spesialkan, dan dia adalah aktsaruhum alayya salatan, orang-orang yang di masa hidupnya selalu memperbanyak daripada membaca selawat kepadaku. Bahkan
Dalam seorang sahabat bernama Sayyidina Abu Bakar mengatakan salah satu keistimewaan daripada sholawat kepada junjungan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa anfaqa dirhaman membelanjakan satu dirham, satu dinar ataupun nukut yang berupa rupiah, mata uang Indonesia adalah merupakan mata uang yang berkaitan dengan rupiah, baik itu berkaitan dengan recehan maupun kertas. Alayya qiraati maulid, membelanjakan uang yang kita punya, mau 1000, mau 2000, mau 3000, mau 10000, mau 100000, mau 200000. Alayya qiraati maulid Nabi, untuk mengadakan membaca maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rafiqi fil jannah, maka ia akan menjadi temanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditegaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan bagian dari salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad yang sangat populer di sejarah Islam. Beliau mengatakan, man a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya'ul Islam. Barang siapa yang mengagungkan acara maulid-maulid Nabi, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan daripada agama Islam yang disebarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam kita akan menjadi hidup apabila kita senantiasa memuliakan dan mengagungkan daripada acara-acara maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membelanjakan satu dirham uang berkaitan dengan recehkah atau lembaran kertaskah untuk mengadakan membaca maulid Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka annama syahada azrafa wa Hunain, maka seolah-olah ia ikut serta menyaksikan perang Badar dan menyaksikan daripada perang Hunain. Bahkan ditegaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju min ad-dunya illa bi al-iman wa yadkhulu al-jannah bi ghairi hisab. Barang siapa mengagungkan maulid Nabi, senang dengan acara Nabi, ketika kita sudah masuk di bulan-bulan maulid Nabi, tanggal 29 hari Kamis, insyaallah kita akan mengadakan maulid Nabi dan diselenggarakan di Masjid Al-Bait dengan para santri-santri PTA, santri Pondok Pesantren Agro, dengan warga-warga yang ada. Kita beramai-ramai membawa sesuatu yang kita punya, yang di rumah punya nangka, bawa nangkanya, yang kita punya jagung, bawa jagungnya, walaupun satu biji yang kita bawa. Wakana sababan li qiraati, mereka ini ikut serta berkumpul membaca sholawat Nabi untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakhruju min ad-dunya bil iman, mereka ketika keluar di dunia, alias mereka itu sudah meninggal dunia, illa bil iman, kecuali mereka membawa keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulul jannah, dan mereka akan mendapatkan jaminan daripada masuk dalam surganya Allah bi ghairi hisabin, dan yang ditawarkan adalah ketika mereka dibangkitkan, mereka tidak akan mendapatkan hisab atau perhitungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, 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 walhamdulillah. Ini adalah merupakan di antara salah satu keistimewaan, keutamaan membaca selawat untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga kita warga LBT dan khususnya orang-orang yang ada di Gembok, mari kita merapatkan barisan di Pondok Pesantren Agro bersama warga-warga yang ada. Kita bawa sesuatu apa yang kita punya. Kalau kita punya harta sedikit, kopi kah, gula kah, harta kue kah, walaupun satu biji, kita ingin berkhidmat kepada junjungan Nabi, ingin membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi, ingin meramaikan, ingin memuliakan, ingin mengagungkan baginda Nabi. Insyaallah dengan ini kita akan menjadi sebab, kita akan menjadi salah satu sebab selamatnya kita di Yaumil Qiyamah. Semoga kita bisa menjalankan maulid Nabi di tanggal 29 hari Kamis ini bersama warga LGBT pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum wa taqullaha innal khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Ibadah Allah, wastaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wastaghfirullah.